Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Puspita dari Masta. Pada video kali ini kami akan review Oculus Lumbar Dual Secure Oppo 2951. Dan juga penyakit degenerasi lainnya, dan beberapa indikasi penyakit itu terdapat di sini: osteoporosis, lalu spondylosis, kemudian degenerative instability, spinal stenosis, dan intervertebral disc prolapse. Nah, itu pengertiannya apa saja nanti bisa teman-teman cari sendiri. Nah, di sini terdapat berbagai indikasi yang bisa diatasi oleh Lumbar Dual Secure 2951 ini. Nah, untuk produknya seperti apa? Mari kita buka saja. Jadi tampilannya seperti ini, sama terbentuk dalam kemasan plastik. Terdapat buku petunjuk penggunaan dalamnya. Ini terdapat buku petunjuk penggunaan. Disertai beberapa petunjuk atau perawatan produknya, lalu larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan untuk produk ini sendiri. Kemudian tutorial penggunaan yang disertai beberapa gambar yang bisa mempermudah pembaca untuk menggunakan korset Oculus Lumbar Dual Secure 2951 ini. Jadi pengguna tidak perlu cemas karena di sini tersedia petunjuk penggunanya. Lalu untuk produk ini sendiri itu terdiri dari berbagai ukuran, bukan hanya satu ukuran saja. Namun di sini termasuk produk terdapat ukuran S, M, kemudian L, XL dan juga double XL. Dan di masing-masing ukurannya ini terdapat berbagai kategori pengukuran dari lingkar pinggang penggunanya. Dan cara mengukur lingkar pinggangnya itu sangat mudah sekali, bisa menggunakan mikin atau bisa menggunakan alat ukur lainnya seperti yang digunakan menjahit seperti itu. Lalu tinggal disesuaikan saja ukuran mana yang sesuai dengan kategori ukuran yang telah tersedia atau tertulis di dalam produk ini. Kemudian ukuran sendiri itu seperti ini. Jadi kuat sekali ya ini. Nah, ini merupakan bantalan perut yang bisa dikombinasikan dalam penggunaan korset ini. Bisa dipakai oleh penggunanya sebagai tambahan. Lalu di bagian punggungnya ini terdapat penyangga yang kuat, sehingga bisa membantu pengguna agar tubuhnya tetap terjaga dan juga stabil. Jadi untuk tampilan produknya sendiri itu seperti ini, apabila dilebarkan. Kemudian di bagian belakang terdapat semacam tali perekat lagi, dua tali perekat di sisi kanan dan juga kiri. Kemudian untuk cara memakainya, posisikan seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita pakaikan pada kita. Kemudian sisi tambahan di belakang itu kita arahkan ke depan. Ini kita masukkan, kemudian soalnya juga sama. Nah, seperti ini. Jadi penggunaannya cukup seperti ini saja. Ini apabila digunakan tanpa menggunakan tambahan bantalan perut. Dan apabila menggunakan bantalan perut, tidak sekali tinggal dilepas dulu. Kemudian bantalan perut pada perekatnya itu ditaruh yang di depan seperti ini. Kita tutup kembali. Kemudian tambahan yang di belakang tadi diarahkan ke depan
Satunya juga sama. Nah, jadi seperti ini cara penggunaannya, cukup mudah sekali. Dan ini adalah tampilan dari depan, kemudian untuk tampilan dari belakangnya seperti ini. Jadi ini sangat nyaman sekali untuk menjaga punggung dan juga kuat. Jadi seperti itu cara penggunaannya, cukup mudah kan? Baik, jadi demikian video dari Kami Masta. Apabila teman-teman menyukai video Kami Masta, jangan lupa like video Kami Masta dan juga subscribe channel Kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesanan produk, bisa klik link yang ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selalu sehat ya.